Pagi ini, seperti biasa, rutinitas yang kujalani. Sangat penuh syukur, karena penantian untuk melakukan ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang. 5 tahun. Iya, 5 tahun setelah usia pernikahan kami. Mengambil air untuk dipanaskan, sembari menyiapkan perlengkapan untuk mandi kedua buah hatiku, Danen dan Shiva. Dengan santainya, si kakak menunggu giliran untuk dimandikan sambil bermain. Sesekali, dia menghibur adiknya. Tiba waktunya air sudah mendidih. Ku ambil untuk memandikan buah hatiku. Suatu kesempatan yang tidak pernah aku lepaskan sekalipun. Memandikan mereka berdua. Karena waktu yang terus berjalan dan mereka beranjak dewasa, kesempatan seperti ini tidak akan terulang lagi. Lihatlah buah hati lelakiku, dengan asyiknya bermain, menunggu adiknya mandi. Sungguh menggemaskan, suatu momen yang tidak mungkin pernah aku lupakan.
Saat tiba giliran kakak mandi. Tanpa dipaksa, langsung beranjak dari tempat bermainnya untuk mengikuti arahan bundanya. Sungguh membuat aku tak henti-hentinya bersyukur. Dikaruniai dua buah hati yang lucu dan selalu membuat bangga orang tuanya. Momen seperti ini adalah momen di mana orang sepertiku, seorang ibu rumah tangga, yang tidak pernah terlupakan.